Wow, wadidaw. Lihat teman-teman, di depan banyak sekali mainan teman-teman. Wih, mainan apa saja nih teman-teman? Kita lihat dulu ya teman-teman. Wah, tapi mainannya sangat berlumpur teman-teman. Wih, kita langsung siapkan tempat saja teman-teman untuk kita kumpulkan. Oke teman-teman, kita sudah siapkan wadah nih teman-teman untuk kita kumpulkan teman-teman. Kita langsung taruh di wadah saja teman-teman. Mainannya sangat berlumpur ini teman-teman. Kita taruh satu persatu teman-teman. Wih, banyak sekali mainannya teman-teman. Coba lihat ini teman-teman. Wih, ada apa nih teman-teman? Banyak teman-teman. Kita langsung kumpulkan saja teman-teman. Oke teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil mainannya teman-teman. Wow, mantul. Oke teman-teman, tinggal sedikit teman-teman. Oke, shalala. Apa nih teman-teman, besar sekali. Apa lagi nih? Oke teman-teman, ada yang kecil juga. Wah, keren sekali teman-teman. Oke, teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan. Kita langsung saja ambil wadah yang ada airnya teman-teman untuk kita bersihkan teman-teman. Kita cari langsung air bersih teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan air bersih teman-teman. Langsung saja kita bersihkan mainan yang sangat berlumpur tadi teman-teman. Mulai dari mana teman-teman? Coba kita mulai dari sini teman-teman. Wow, ada Ultraman teman-teman. Ultra Duck Killer pertama kali muncul di game. Ia merupakan gabungan semua kejahatan monster yang pernah dikalahkan Ultra Kyodai. Dia mengambil bentuk yang mirip dengan Ultraman Taro. Pada Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes, diceritakan kalau di masa lalu, Ultra Duck Killer sempat dikalahkan oleh Ultraman Taro. Tapi ini sangat kecil teman-teman. Ada tanduknya, sangat aneh teman-teman. Kita langsung taruh wadah saja teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Robot teman-teman, Transformer warna hitam teman-teman. He's here. Oke, besar sekali teman-teman. Kita langsung taruh saja di warnanya teman-teman. Oke, ini apa ya teman-teman? Ultraman teman-teman, warnanya biru. Ultraman Cosmos. Ultraman Cosmos adalah Ultra yang dikenal dengan gaya bertarungnya yang tenang dan lembut, serta belas kasihnya pada monster. Antara serial tituler dan 3 film seri, Cosmos telah melakukan perjalanan ke planet bumi beberapa kali dan terikat dengan Musashi Haruno. Ih, mantul teman-teman. Kita apa lagi teman-teman? Ini apa ya teman-teman? Udah lihatnya dengan rambut yang warna hijau stabil teman-teman. Korn itu kebanggaan, yang adalah harga diri bukan perhiasan. Tiap keren. Kita lanjut lagi teman-teman. Apa lagi teman-teman? Wow, ini yang panjang teman-teman. Wow, ada mobil ekspedisi teman-teman. Warnanya oranye. Oke lanjut teman-teman. Wow, ini apa ya teman-teman? Wow, ada mobil kontainer untuk mengangkut mobil teman-teman. Ada motor, keren ya teman-teman. Warnanya biru. Oke teman-teman, kita langsung saja taruh. Ini ada apa lagi teman-teman? Wow, ada kuda unicorn lagi teman-teman. Warnanya biru. Tadinya ku pikir poni bumi itu payah. Ku dengar Pegasus makhluk yang penuh amarah. Teman-teman, kita taruh saja. Wah, ini apa ya teman-teman?
Ultraman. Warnanya abu-abu. Wih, keren sekali teman-teman. Lanjut lagi. Wih, ini untuk mengangkut bahan bakar minyak, teman-teman. Keren. Lanjut lagi, teman-teman. Wow, ada kereta api Thomas, teman-teman. Bersihkan ya teman-teman. Tembakan teman-teman. Desert Eagle. Desert Eagle merupakan senjata buatan Amerika yang sudah mendunia. Jika lazimnya pistol lain hanya seperti menusuk, Desert Eagle mampu membuat objeknya tertusuk dan meledak. Namun, pistol ini hanya mampu memuat 7 butir peluru saja. Pistol. Teman, lanjut lagi. Ada mobil tayu, teman-teman. Mereka akan cemas kalau aku tidak kembali. Oke, aku akan kembali ke garasi. Warnanya kuning. Wah, keren sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Wow, ada mobil sport, teman-teman. Warnanya merah, keren. Lanjut lagi. Wow, ada motor balap, teman-teman. Warnanya biru. Marquez makes his move. Big man on the front end, but can he hold it still? Davinci tries to fight back. Side by side they are. It is Davinci. Mantul. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ini apa ya, teman-teman? Wah, ada Ultraman, teman-teman. Ultraman Jeet. Di nomor 1 ada anaknya Ultraman Belial nih. Siapa lagi kalau bukan Ultraman Jeet? Di antara kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa Ultraman termuda dari semua Ultra? Warnanya merah. Wow, keren teman-teman. Bidau. Lanjut lagi. Apa ya teman-teman? Wow, ada Ultraman lagi teman-teman. Kita sudah mendapatkan sebuah Ultraman teman-teman. 6. Chaos Ultraman. Chaos Ultraman adalah bentuk samaran dari Chaos Header, musuh dari Ultraman Cosmos. Wih, keren teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Lagi nih teman-teman. Wow, ada Batman teman-teman. Gini, keren. Light in the sky. It's not just a call. It's a warning. Sekali Batman teman-teman, mantul. Kita lanjut lagi. Wow, ini apa teman-teman? Wow, ada mobil tayu teman-teman. Wow, jam dia selalu berani. Warna biru, sangat keren sekali teman-teman. Kita lanjut lagi. Apa teman-teman, besar sekali.
teman-teman. Apa ya? Tidak disarankan untuk menggunakan senjata api ini karena tembakan dari pistol ini cukup kuat. Dan ditakutkan pengguna pemula akan tertarik ke belakang saat pistol ditembakkan, sehingga akan mencederai jika tidak terlalu kuat. Ayo, teman-teman. Wow, ini tembakan teman-teman. Kita kumpulkan. Wah, dan ini yang terakhir teman-teman. Ini munisi apa ya teman-teman? Sangat seram sekali teman-teman. Lagi teman-teman. Di, tapi ketinggalan teman-teman, tangannya putus teman-teman. Langsung kita taruh saja teman-teman. Ini mainan yang sudah kita bersihkan teman-teman. Langsung bisa teman-teman mainkan. Oke teman-teman. Lanjut di video kita selanjutnya teman-teman. Dadah.